gambaran tentang keadaan pesantren Indonesia. Sejauh mana ya pendekatan tasawuf itu bisa uh, merubah keadaan dan kemudian menjadikan Indonesia hari ini alhamdulillah dengan ekonomi kreatifnya luar biasa gitu. Gimana tuh sih? Yang pertama yang digerakkan itulah harokah batiniah. Harokah batin. Bagaimana batin ini jangan mati? Bagaimana hati ini jangan mati? Hati ini harus hidup, harus dimanage dengan baik. Digerakkan hati kita supaya tersambung kepada Allah. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, usia 40 tahun bolak-balik ke Gua Hiro, bolak-balik ke Gua Hiro, menjauhi dari keramaian, keramean, menyendiri di Gua Hiro. Apa yang beliau lakukan? Apakah cita-cita beliau adalah jabatan? Harta bukan satu yang dicari oleh beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah yang dicari dan Allah ada yang segala-galanya, maka Allah turunkan Al-Quran. Hmm. Dalam tempo 22 tahun 2 bulan 22 hari Al-Qur'an berbicara segala hal. Berbicara ekonomi, berbicara sosial, berbicara budaya, berbicara tentang jagat raya. Berbicara semua hal. Jadi kalau kita bergerak hati kita kepada Allah, Allah turunkan ilmu yang tanpa batas, segala aspeknya. Maka yang pertama digerakkan adalah al-qalbu harokatul batinia menggerakkan batin tuntiju al harokah al zohiriyah hmm. maka ketika hatinya bergerak mendekat kepada Allah Allah tunjukkan sebab agama ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala bukan hanya untuk aspek dunia man kana yuridu sawab dunia pa inda Allah sawab wal akhirah barang siapa yang berharap hanya aspek dunia maka di sisi kami kalau menjalankan agama dua aspek sekaligus. Aspek dunianya, aspek akhiratnya. Al-Qur'an berbicara segala hal. Berbicara ekonomi, berbicara politik, berbicara pendidikan. Maka ilmunya diberi, petunjuknya diberi. Nah, maka di pesantren kami memberikan riyadhah. Nah, riyadhah ini untuk melatih hati. Jadi yang diolah bukan hanya olahraga saja. Tapi olah ruhani. Dilatih dengan apa? Tilawatul Quran, tilawatul azkar, membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid, kemudian membangun mental yang baik. Kesabarannya dibangun, tawakalnya dibangun, sikap ridhonya, mahabbah cinta kepada Allah di atas segala-galanya harus dibangun sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat hmm. secara mentalitas. Kolbunya kuat, pilar-pilar rohani, makam-makam rohani tegak di dalamnya sehingga. Allah berikan pintunya. Walladina jahadufina la nahdian nahum subuhlana. Wa inna muhsinin. Barang siapa yang jihad mujahadah jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi kitanya dulu yang harus bergerak, baru Allah yang datangkan pertolongan. Allah datangkan petunjuknya, solusinya, jalan keluarnya bagi kita.